أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita di ruang udara IKIM FM, yang mana tuan-tuan kita masih lagi membicarakan dalam surah Al-Ankabut. Dalam pada siri yang lalu kita dah bincang ayat 61. Hari ini insya-Allah kita nak masuk surah Al-Ankabut ayat 62, iaitu firman Allah Taala, a'uzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam tafsir Ibn Kathir ketika mana membincangkan ayat 62 ini, Ibn Kathir menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membawa satu kenyataan yang pertama sekali nak menunjukkan bahawa la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kerana golongan musyrikin ini, mereka itu walaupun mereka mengaku Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, siang dan malam, menjadikan rezeki kepada hamba-hambanya, yang menetapkan ajal-ajal mereka, yang menentukan miskin dan kaya dan sebagainya, tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, satu perkara yang perlu diambil perhatian tentang bagaimana bila mana mereka mengetahui tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak menjadi satu alasan untuk menolak ataupun tidak menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat ini sebagaimana disebut juga oleh Syekh Tantawi, menyatakan bagaimana Allah Ta'ala menerangkan rezeki-rezeki ini, Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Maknanya segala rezeki keseluruhannya semua di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu menjadi satu ketentuan ataupun iradat, kehendak daripada Allah Ta'ala, Allah akan melapangkan bagi sesiapa yang Allah kehendaki, meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki. Kerana hanya Allah Ta'ala yang Maha Esa yang dapat meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan hanya Allah Ta'ala yang dapat menyempitkan rezeki kepada sesiapa yang juga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki. Kerana Allah Ta'ala ini tentuan, apa Allah nak buat ni siapa boleh pertikai? Tak boleh. Itu semua ketentuan mutlak daripada Allah Azza wa Jalla. Segala apa juga ciptaan Allah, makhluk Allah Ta'ala ini, mereka itu memang mereka tidak ada pilihan melainkan menerima segala kehendak, perintah, peraturan yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dalam ayat ini, mungkin juga boleh berlaku, maknanya ayat ini nak beritahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kekuasaannya, Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki pada satu ketika, dan Allah Ta'ala menyempitkan pula pada satu ketika yang lain. Nampak ada beza makna yang pertama dan kedua. Kalau makna yang pertama tadi, maknanya Allah Ta'ala boleh bagi meluaskan rezeki kepada sesiapa juga, dan Allah menyempitkan rezeki pada sesiapa juga. Tetapi makna yang kedua, iaitu sempit dan juga lapang itu pada orang yang sama, pada ketika-ketika yang berbeza. Ada ketika senang, ada ketika susah. Makna ketika Allah bagilah kelapangan, Allah bagi rezeki yang banyak, kadang-kadang Allah menyempitkan pula. Itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun sebenarnya nak menyatakan dalam ayat ini juga nak menyatakan bagaimana Allah Ta'ala berkuasa menentukan apa-apa juga keadaan.
kerana itu semua adalah kekuatan atau kekuasaan milik sepenuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu pun yang dapat merendahkan atau melemah atau menidakkan apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Maraghi, beliau menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah akan melapangkan rezeki kepada sesiapa saja yang dikehendakinya dan akan menyempitkan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kerana setiap urusan rezeki itu ditentukan oleh Allah. Maka jangan rasa takut berlakunya kekurangan makanan dan jangan rasa takut jadi miskin. Ia menyebabkan kamu rasa lemah semangat untuk berhijrah dan berjihad menentang musuh-musuh. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa mencipta alam semesta ini, maka pasti Allah Taala juga berkuasa memberi rezeki kepada makhluk ciptaan Allah Taala. Jadi kita jangan takut untuk melaksanakan perintah Allah dalam konteks umat Islam yang berhadapan dengan golongan musyriki yang berperang contohnya. Jangan takut untuk berjihad kerana takut tak ada rezeki, takut tak cukup makan dah. Lagi mana kita menunaikan perintah Allah, jangan duk risau. Sebab Allah Taala rezeki ini bukan milik kita. Kalau kita nak orang itu kaya, semua orang nak orang itu kaya, dia takkan kaya kalau Allah tak izinkan. Kalau kita nak orang itu miskin, tuan-tuan, dia takkan miskin kalau Allah Taala tak izinkan. Maka dengan sebab itu, kalau kita merujuk juga kepada surah Adz-Dzariyat, surah yang 51 ayat 58, Allah Taala sebut innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Maksudnya Allah dialah sahaja yang memberi rezeki kepada segala makhluk dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Tapi malangnya tuan-tuan, kita baca ayat ini tetapi dalam kehidupan kita seharian, kadang-kadang yang bagi rezeki itu kita tengok majikan kita yang bagi rezeki. Yang bagi rezeki itu manusia bagi rezeki. Kita lupa bahawa itu semua merupakan asbab sahaja. Manusia, majikan, kalau kita penjual, pembeli, contohnya pembeli nak beli barang, itu semua asbab-asbab sahaja. Tapi bukan rezeki itu datang daripada mereka, tidak. Penentuannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau kita berniaga. Ini contohlah, sebab ramai hari ini orang berniaga nak mencari pendapatan tambahan. Kita berniaga. Kita berniaga dengan jujur, tuan-tuan. Bila mana kita berniaga dengan jujur, kita bukan sekadar kita mendapat rezeki dari sudut keuangan, tapi kita juga dapat rezeki dan ketenangan dalam jiwa kita. Apa guna orang kadang dia menipu dapat duit banyak, dia menipu orang duit banyak. Macam masuk skim cepat kaya contoh. Dia dapat duit banyak, dia kaut duit orang, orang tiba-tiba habis semua, memang kelam kabut habis semua, kan? Dia pelari duit orang. Tetapi tentang satu perkara yang dia takkan dapat, iaitu duit banyak tapi dia tak dapat gunakan. Kadang-kadang duit itu menyebabkan dia rasa risau, dia tak tenang, dia tak tenteram. Selalu duk bunyi ketuk pintu sikit, anak lari dah, takut segala orang mai kejar ke, saya boleh mai cari ke. Oh, macam-macam berlaku. Sebab apa? Sebab walaupun nampak duit itu ada depan mata, seolahnya dia duit banyak, tetapi kehidupan dia tak tenteram dan tak tenang. Maka itu bukan satu rezeki yang baik bagi orang yang tersebut. Maka dengan sebab itu kita kena ingat, kalau dalam konteks berniaga tadi kita sebut contoh, iaitu kalau orang berniaga dia jujur. Bila mana jujur, Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menentukan rezeki bagi kita. Bila kita jujur elok-elok, Allah yang bagi orang rasa nak beli contohnya. Kita jual ayat tebu contohnya kan, kita jual kacang, kita jual soya, Allah Ta'ala bagi perasaan orang tengok, oh bagusnya dia jujur, maka orang beli pada kita. Kita dapat alhamdulillah dengan rezeki tersebut dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka kita dapat dua kebaikan di situ, keuntungan duniawi kita dapat dan juga keuntungan ukhrawi pun kita dapat. Ini sesuatu perkara yang perlu kita ambil perhatian tuan-tuan, supaya kita dapat merasai perkara ini dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab memang rezeki apa semua, nak memperkembangkan rezeki di antara hamba-hamba Allah Ta'ala ini memang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang, ada hamba Allah yang rezeki dia sekadar dapat makan, tu pun susah nak cari kan, nak cari rezeki kadang susah. Tapi orang takih pagi makan pagi, takih petang makan petang. Dan ada juga hamba Allah Ta'ala di dunia ni yang tak sama keadaan, yang mudah dapat duit. Jadi sebenarnya manusia ni tak sama. Memang itulah satu, Allah Ta'ala cipta macam tu supaya ada satu keragaman. Yang ada duit banyak sikit dia boleh bantu yang susah. Ya susah dia boleh menggunakan usaha yang lebih dan dia mendoakan orang lain. Jadi maknanya itu satu keadaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan.
tentuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Kata dalam tafsir Al-Azhar dinyatakan bagaimana orang musyrikin ketika mana mereka pergi berniaga di musim panas ke Syam dan musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Mereka masalahnya bila mereka sebelum pergi buat apa golongan-golongan musyrikin ni? Mereka buat apa? Sebagaimana dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Quraisy, kalau kita baca dalam surah ayat lazim kan, li'ila fi Quraisyin ila fihim rahlatash shita'i wassayf. Allah memudahkan perjalanan mereka. Perjalanan ke mana tuan-tuan? Rahlatash shita'i wassayf, perjalanan musim sejuk dan perjalanan musim panas. Ini perjalanan perniagaan. Musim sejuk maka pergi Yaman, sebab Yaman ni negara panas. Kalau pergi musim panas nak berniaga macam mana? Pergi musim sejuk ni nampak agak selesa dia punya cuaca dan udara dia. Dan musim panas pula maka bagaimana? Rahlatash shita'i wassayf, saif ini musim panas. Musim panas ini mereka akan pergi ke Syam. Syam di Syria contohnya. Sebab apa? Sebab di Syam itu merupakan negara sejuk. Jadi kalau pergi musim sejuk juga beku lah. Ada salji yang tak nak berniaga macam mana. Jadi maka akan pergi musim panas. Bila musim panas ni cuaca lebih elok. Jadi Allah mempermudahkan bagi mereka untuk mencari rezeki. Tetapi malangnya di kalangan mereka ni, sebelum mereka pergi, mereka memohon terlebih dahulu. Mohon apa? Mohon kepada berhala. Mohon minta kaya, minta rezeki. Mereka pun tahu berhala ni tak boleh bagi apa-apa kepada mereka. Tapi mohon juga. Ini yang kata syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat, Allah Ta'ala mengetahui. Dalam hujung ayat ini, kalau kita lihat juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui di atas tiap-tiap sesuatu. Allah Maha tahu tuan-tuan. Jadi Allah tahu, dan Allah juga tahu sebab kadang-kadang Allah luahkan rezeki pada seseorang sebab apa, dan Allah sempitkan rezeki pada seseorang sebab apa. Allah mengetahui. Dan kadang-kadang kalau kita lihat ada orang tuan-tuan, dia ada kekurangan tetapi dia rasa cukup. Tetapi ada orang, dia ada kelebihan, ada lebih, tapi dia tak cukup. Sebab apa? Ini satu persoalan yang perlu kita lihat. Sedangkan memang Allah Ta'ala bagi. Itu satu, bukan semua kalau bagi semua kaya, ya, tidak ada keseimbangan pula. Ada kaya, ada susah, ada lebih, ada kurang, ada tinggi, ada rendah. Semua itu satu kekayaan sebenarnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kadang-kadang kalau kita tengok hikmah, kadang-kadang Allah sempitkan rezeki pada seseorang. Sebab apa? Untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Ada orang bila mana Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia, Allah luahkan rezeki dia, rupa-rupanya ianya menyebabkan dia lupa pada Allah. Sebab itu kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang dalam konteks kehidupan kita ni, kita banyak pandang negatif. Ada orang dia kata dia usaha selalu dah kan, kemudian semayang tak berhenti dah, semayang lima waktu tak berhenti, di masjid, di surau, kaya mulai lagi, tapi rezeki duduk sempit macam tu je. Sebab Allah Ta'ala tak mustajab doa dia. Orang lain tengok kadang tak semayang pun tapi rezeki banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jangan pandang dengan pandangan yang negatif. Sebenarnya Allah tentukan kepada kita setelah kita berusaha. Setelah kita berusaha, tiba-tiba Allah Ta'ala tak bagi lagi, tak melapangkan jadi banyak rezeki pada kita. Kalau dalam konteks rezeki duit tu tak banyak, sebenarnya ada hikmah tersendiri supaya kita terus memohon kepada Allah. Tuan-tuan, sebenarnya bila mana kita mendapat kurniaan dengan memohon pada Allah itu secara berterusan, itulah rezeki yang paling-paling istimewa dalam hidup kita. Sebab apa tuan-tuan? Kalau orang itu bila mana dia mendampingkan diri kepada Allah, dia mohon kepada Allah, maka itulah rezeki dia yang sangat-sangat besar. Maka sebab itu para ulama ahli tasawuf sebagai contohnya, mereka kata kalaulah dengan kemiskinan itu menyebabkan mereka itu hampir pada Allah, biarlah mereka miskin, tidak ada masalah. Nah, sebab apa? Yang penting menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu kita akan terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu bukan mesti kaya itu baik atau miskin itu baik, tidak. Yang pentingnya bagaimana pandangan kita untuk menguruskan sesuatu nikmat, sesuatu rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Nah, sebab itu bagi orang yang dapat kekayaan juga bukannya buruk juga, tapi dengan syarat dia kena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tak bersyukur, dia akan dilalaikan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia lalai dengan kenikmatan yang Allah bagi sampai bila tuan-tuan? Sedak-sedak sudah berada di alam barzakh, alam kubur. Waktu tu nak patah balik atas dunia pun tak boleh dah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan,
kita kena ingat rezeki daripada Allah Ta'ala. Yang penting atas dunia ni, kita laksanakan sebaik mungkin. Perjuangan untuk menegakkan agama Allah Ta'ala mesti kita laksanakan, dan kita ingat bagaimana rezeki itu Allah akan bagi kepada kita dalam apa bentuk sekalipun. Yang penting kita terus berusaha, Allah akan melapangkan rezeki dalam pelbagai sudut kepada kita. Yang pentingnya rezeki, apabila rezeki keimanan itu rezeki, bila mana kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu rezeki yang paling besar dalam kehidupan kita. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat memahami konsep rezeki itu dengan lebih luas. Bukan rezeki itu dalam kutip duit saja, dalam kutip harta saja, tetapi dia lebih luas. Dan kita ingat, hatta rezeki duit pun, rezeki harta itu pun insyaAllah ianya menjadi jaminan daripada Allah Ta'ala. Dan yang pentingnya adalah kita tetap melaksanakan pengabdian diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.